Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah nahkoda kepemimpinan CK Firgawansyah mampu melangkah lebih inovatif dan agresif dalam peningkatan layanan publik serta membangun Kota Tasikmalaya secara nyata. Langkah-langkah inovatif di bidang kesehatan bukan hanya tentang fasilitas yang lebih baik, tetapi juga manajemen anggaran yang cerdas dan strategi agresif untuk mengatasi masalah stunting. Pengurangan jumlah anak stunting sebanyak 596 individu bukan hanya angka. Ini adalah bukti keberhasilan strategi percepatan penurunan stunting. Program ini tidak hanya fokus pada aspek medis, melainkan juga meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemenuhan gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Dalam dunia pendidikan, alokasi anggaran yang cermat mencapai 30,04%, melampaui batas minimal yang ditetapkan. Program dan dana untuk infrastruktur pendidikan membantu mengukuhkan posisi Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Di sektor infrastruktur, kita melihat upaya nyata untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui alokasi anggaran pada tahun 2023. Fokus pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, terutama jalan, menjadi poin kunci dalam perencanaan anggaran. Manajemen sampah juga menjadi fokus utama. Dengan pendekatan revolusioner dalam pengangkutan menggunakan berbagai kendaraan dan program inovatif, kolaborasi dengan sektor swasta seperti PHRI menciptakan langkah-langkah progresif dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya. Dalam pelayanan publik, pemerintah Kota Tasikmalaya membawa inovasi melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP. Dengan 28 outlet dan 262 jenis layanan, Mall Pelayanan Publik menghadirkan kemudahan dalam proses investasi dengan teknologi seperti online single submission dan sistem perizinan lainnya. Kolaborasi yang sukses antara Satgas Ketahanan dan Tim Penanggulangan Inflasi Daerah berhasil merendam inflasi menjadi hanya 0,01% pada Oktober 2023. Program dukungan untuk UMKM dan revitalisasi pasar tradisional menjadi pendorong utama kesuksesan ini. Dalam aspek pembangunan, pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah terkait anggaran. Reformasi birokrasi menjadi kunci dengan kerjasama erat dengan elemen ASN untuk menyusun roadmap dan meningkatkan kepatuhan pelayanan publik. Dalam pengelolaan APBD, peningkatan pendapatan asli daerah menjadi fokus utama. Melalui harmonisasi regulasi, optimalisasi pajak daerah, dan peningkatan dividen BUMD, pemerintah Kota Tasikmalaya merancang langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan ini. Dalam upaya percepatan penyerapan belanja daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya memaksimalkan sistem perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, dengan memperkenalkan layanan digital inovatif seperti Klom, Bager, Goso, dan Setaman Cinta. Pada aspek kemasyarakatan, pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan CK Firgawansyah yang mengkolaborasikan pendekatan secara humanis dan didukung juga dengan digitalisasi layanan publik pemerintah berperan penting dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga telah memperkenalkan sejumlah platform online untuk meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakatnya. Di antaranya adalah website resmi kota, yakni tasikmalayakota.go.id, data.tasikmalayakota.go.id, dan portal.tasikmalayakota.go.id. Selain itu, media sosial resmi juga turut ambil bagian dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Kota Tasikmalaya. Website resmi pemerintah Kota Tasikmalaya, tasikmalaya.go.id, ini menjadi pusat informasi resmi terkait kegiatan pemerintah dan berbagai layanan publik. Pengguna dapat dengan mudah menavigasi berbagai sektor, seperti berita terkini, kebijakan, dan informasi umum tentang Kota Tasikmalaya. Layanan data terbuka, data.tasikmalayakota.go.id, menjadi portal data terbuka yang memungkinkan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk mengakses data publik. Hal ini menjadi langkah progresif pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. Portal layanan publik, portal.tasikmalayakota.go.id, dapat difungsikan sebagai pintu gerbang untuk berbagai layanan publik secara online, mulai dari administrasi kependudukan hingga izin usaha. Portal ini memberikan kemudahan bagi warga maupun pelaku bisnis dalam mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor. Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya mengandalkan situs web resmi, tetapi juga aktif di berbagai platform media sosial. Akun resmi di Facebook, Twitter, dan Instagram
menjadi saluran efektif untuk berbagi informasi terkini, berinteraksi dengan masyarakat, dan memberikan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menyediakan beragam platform ini, pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmennya untuk menjadikan kota ini lebih informatif dan terbuka. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. Inisiatif ini juga mengikuti tren global menuju pemerintahan yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan aktif terhadap kesehatan, kesejahteraan keluarga, gerakan sosial, pengelolaan sampah, hingga penyediaan layanan informasi mencerminkan perhatian mendalam pemerintah terhadap berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.